Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi telah menyiapkan 70.000 blanko KTP di awal tahun 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi di awal Januari 2023 ini telah menyiapkan blanko KTP sebanyak 70.000 blanko. Dijelaskan oleh Nirwan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kota Jambi, bahwa pihaknya setiap hari mencetak sekitar 400 hingga 600 KTP. Namun semenjak blanko terbatas, Nirwan mengungkapkan bahwa Dukcapil Kota Jambi melakukan pembatasan, sehingga dalam satu harinya, Dinas Dukcapil Kota Jambi hanya mencetak sekitar 100 KTP per hari. Blanko terbatas, biasa kami itu kan satu hari nyata antara 400 sampai 600 kan. Nah akhirnya kami kurangin karena blanko terbatas itu jadi 100 satu hari. Karena memang proses tender di Depdagri itu sedang proses kemarin. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Nah kemarin saya sudah WA Pak Dirjen, alhamdulillah dikasih. Itu ajukan minta 70.000. Sandi, JEK TV, melaporkan.